Ratu, kembali lagi di channel iSniper, tempat senapan angin berkualitas, bergaransi, dan terpercaya nomor 1 di Indonesia. Kembali lagi dengan saya Aini ya. Apa kabar sobat builder yang ada di rumah? Semoga tetap baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya agar bisa beli senapan di iSniper. Nah, di video kali ini saya akan review pengiriman SW07 yang sudah lama banget ditunggu customer atau sobat dealer yang ada di rumah ya. Sebelum itu kita update stok terlebih dahulu di sini ya. Untuk Predatornya sudah ready, Ghost Warrior yang kemarin cari Ghost Warrior Laras 70 ini sudah ready, ada juga yang fullback, Marauder OD38 ada, dan juga efek Royal pun ada. Di sini ada Predator OD38 juga. Dan untuk Raider Camouflage-nya juga masih banyak ya, di sini tinggal 2 pieces ini ya untuk Raider Camouflage. Ada juga Grand Optimus Regulator, ada Viper, Mauser OD32 dan juga Bocap Predator. Untuk harga-harganya silakan menghubungi nomor CS di bawah ini ya, nanti langsung tanya-tanya saja mau unit yang mana, nanti akan dijelaskan untuk harga dan spesifikasinya. Langsung saja kita ke pengirimannya. Hampir 15 pieces ya, atau 15 pucuk, 15 unit. Untuk sisanya ada di luar, sudah siap packing, yang di sini tinggal nunggu perlengkapannya saja yang masih kurang. Kita langsung saja review yang pertama di sini ya. Nah, di sini ada pesanan dari Bapak Bustamam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ya. Ini untuk unitnya SW07 juga di sini. Nah, di sini untuk unitnya masih baru, masih mulus. Untuk perlengkapannya ada pompa RV, kaos dan juga topi. Ada mimis JBS 1 kotak. Nambah mimis Barakuda Match ya ini. Ada juga tali sandang, peredam, pisau, gantungan mimis, dan juga spare part-nya. Yang kedua di sini ada dari Rudy Penturi di Ambon, Maluku ya. Ini sama pesanannya SW07 juga. Ini pesanan dari Rudy Penturi di Ambon, Maluku ya. Ini untuk unitnya SW07 full set, di sini unitnya sudah ada ya. Ini tinggal nunggu perlengkapannya aja, kurang teleskop river, pompa RV, mimis BM, dan juga bonus perlengkapannya. Ini masih nunggu dulu, jadi ditaruh sini nanti kalau sudah siap, kita pindah keluar untuk proses testing dan juga packing. Selanjutnya di sini. Di sini ada pesanan dari Bapak Iga Utama di Sumatera Selatan, SW07 juga. Ini untuk perlengkapannya sama full set, teleskop river, pompa RV, mimis Barakuda Match, dan bonus perlengkapan lainnya. Selanjutnya di sebelah sini ada pesanan dari Bapak Bahrul di Kalimantan Timur, SW07 juga ya. Ini untuk perlengkapannya standar, ada tali sandang, ada juga gantungan mimis, bonus pisau ya ini. Untuk merchandise dari kami ada gantungan kunci dari senapan 123. Selanjutnya di sini ada orderan dari Bapak Rianton di Sumatera Barat. Ini unitnya Raider Camouflage ya. Nah, ini untuk unit kamuflasenya masih ada 2 ya, jadi yang mau check out langsung saja menghubungi nomor CS. Ini untuk perlengkapannya sudah dapat peredam, tali sandang, magazin, ada gantungan mimis, ini ada juga STKS dan juga kartu garansi dan SPK. Untuk SPK-nya belum ada, masih di print ya ini. Dan juga bonus tas kamuflase tebel di sini ya. Oke, kita lanjut ke sisi sana. Nah, sebelah sini ada SW juga. Di sini ada pesanan dari
Bapak Iketut Suartama di Bali ya, ini di Badung tepatnya. Ini juga SW07 dan juga bonus perlengkapan. Ada juga dari Jesli di Kalimantan Utara, ini untuk unitnya SW07 juga dan juga bonus perlengkapan. Terus selanjutnya di sini ada dari Bapak Nyaman Pribadi di Kebumen, Jawa Tengah. Ini transaksinya COD ya, ini di Jawa Tengah. Untuk unitnya ada SW07 dan juga bonus perlengkapan. Selanjutnya di sisi sebelah sini ada Uklik ya, ini pesanannya. Kita bacakan, customernya Bapak Dadan G di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut. Untuk pesanannya ada Zafan Hitam di sini untuk Zafannya. Nah ini Uklik ya, ini untuk perlengkapannya ada gantungan mimis, tali sandang, peredam, ada gantungan mimisnya ini double ya. Dan juga nanti ada bonus perlengkapan lainnya. Di sini juga ada pesanan dari Bapak M. Nur Isman di Kalimantan Timur. Ini untuk unitnya Canon 808 ya. Nah, ini untuk popornya ya. Hitam, coklat-coklat hitam. Terus untuk badannya di sini. Wah, susah. Nah, ini. Kalau Canon 08 itu sudah ada teleskop bawaannya ya ini. Ukurannya 39x32 EG. Itu untuk teleskop. Selanjutnya untuk bonus perlengkapannya ada peredam, tali sandang, gantungan mimis, mimis tes, dan juga bonus perlengkapan ada spare part nanti. Selanjutnya di sini ada pesanan SW juga. Masih belum habis-habis ya ini untuk SW-nya. Belum lagi yang di luar, nanti kita review juga. Di sini ada pesanan dari Bapak Giyapno di Gorontalo. Ini unitnya SW07 juga. Perlengkapan bawaannya ada bonus perlengkapan tali sandang, ada gantungan mimis dan juga mimis tes. Ada pisau ya, bonus dari senapan 123. Ini untuk spare partnya juga ada. Ini untuk stiker SW-nya nanti dipasang sebelum dikirim. Oke, itu untuk review SW yang ada di dalam ini ya. Kloter 1, kita lanjut ke kloter 2. Nah, ini untuk pengiriman SW07 ya. Tadi sudah dites juga unit-unitnya yang sudah dites. Juga nanti untuk video akurasinya akan langsung dikirim ke masing-masing nomor customer yang sudah order di nomor CS ya. Nah, kita review langsung yang pertama di sini ya. Ini tadi sudah dites untuk unitnya. Alamatnya di sini. Nah, ini dari Bapak Wahyu Chandra Lukmana di Jawa Timur, Malang. Wow, deket ya ini. Untuk bonus perlengkapannya sudah ada spare partnya dari SW07, ada tali sandang juga, ini untuk swivelnya, ada gantungan mimis, mimis tes, pisau, ada gantungan kunci, senapan 123, dan juga peredam HW100 ya, merek Basnel. Dan ini untuk hasil uji akurasinya tadi ya, di sini. One hole ya, ini untuk akurasinya dari Bapak Wahyu Chandra Lukmana. Selanjutnya di sini ada Bapak Nasrudi di Bali juga ya, ini sama kayak Bapak Iketut tadi ya. Ini di Badung juga, mungkin ini satu temannya ya kan ya. Ini SW07 juga, bonus perlengkapannya ada spare partnya, tali sandang, peredam HW100, ini untuk gantungan mimisnya, ada juga gantungan kunci, ini untuk pisaunya, dan ini untuk hasil groupingnya ya dari unit Bapak Nasrudin di Bali. Ini untuk uji akurasinya ya Pak ya, sudah ada, mantap sekali. Selanjutnya di sini ada Bapak Ibda Haji atau Ibda Haji Arafah ya, ini di Kombes Polri Iskandar.
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ini juga SW07 ya, ini full set perlengkapannya. Untuk full set dapat teleskop river ukuran 312x40. Dapat juga pompa RV-nya. Ada topi. Di sini untuk kaosnya ya, kaos kamuflase dari senapan 123. Ini untuk spare part-nya. Ada gantungan mimis, mimis test. Peredam HW100, ini untuk gantungan kuncinya. Ada tali sandangnya juga, ini kulit ya. Dan untuk mimisnya ada mimis Barakuda Max, ini untuk pisaunya. Dan untuk hasil grooming-nya ini one hole juga ya, untuk SW07 pesanan Bapak Ibda di Sulawesi Barat. Selanjutnya di sini ada pesanan dari Bapak Sujar Pratopo di Bengkulu ya, ini pesanannya full set. Oh maaf, ini sama teleskop saja ya, ini untuk SW07-nya. Ini untuk teleskopnya ada river 39x40 ya, ada juga tali sandangnya. Di sini juga ada gantungan mimis dan juga mimis tes. Ada juga spare part dari SW07-nya. Peredam HW100, ada pisaunya juga. Dan untuk hasil akurasi dari unit Bapak Sujar Pratopo ini one hole juga ya. Ini masih rapat untuk beberapa kali tembakan. Untuk videonya nanti langsung saja mengkonfirmasi ke nomor CS ya Pak ya. Nah ini yang terakhir, unit dari Bapak Rahmat Saleh di Sumatera Utara ya, SW07 juga. Untuk unitnya masih kita tes di sana, mari kita lihat ya. Nah ini kita tes untuk unit SW07-nya untuk ditembak beberapa kali ya. Karena sebelum kirim kita juga tes akurasi agar customer tidak kecewa saat datang ya. Jadi videonya nanti akan dikirim. Tadi untuk unit dari Bapak Rahmat Saleh di Sumatera Utara ya, tadi bonus perlengkapannya ada kaos dan juga topi. Ini untuk pompa, ada pompa RV, teleskop river 39x40. Ini untuk unitnya tadi habis dicek ya, ini hasil groupingnya dari unit Bapak Rahmat Saleh ya, ini sudah dites tadi, tinggal packing aja. Untuk bonusnya ada juga pisau, ada mimis Barakuda Match, peredam HW100, ada juga untuk spare partnya ya, dan gantungan kunci juga, gantungan mimis dan juga mimis tes. Tidak lupa untuk SW07 sebelum dikirim pasti ada SPK dari senapan 123, jadi pasti aman untuk pengirimannya. Oke, itu tadi untuk review pengiriman ya, beberapa unit SW, ada 15 lebih unit yang kirim hari ini ya. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Sobat Dealer dan customer yang sudah order di Ayu Sniper dan juga Sniper Store Indonesia. Untuk Sobat Dealer yang berminat bisa langsung saja menghubungi nomor CS di bawah ini ya. Ada nomor CS 1, 2, dan juga 3. Ada juga CS pasca beli ya. Untuk marketplace kita juga menyediakan link marketplace. Ada Shopee dan juga Tokopedia.
Dan untuk transaksi kita bisa mendukung transfer bank dan juga COD. Untuk transfer bank kita ada dua nomor rekening ya, ada BCA dan juga BRI. Terima kasih juga Sobat Belior yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalian luar biasa. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga yang belum subscribe, silakan subscribe gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update video di iSniper. Saya Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.